Ya. Ini dia kabarnya dari kemarin enggak kelihatan di beberapa hari jelang One Prix Series 3 Sentul ini. Emangnya kemana ini? Ya, ya, alhamdulillah kabar saya baik, cuman sedikit ada keretakan di tangan saya di daerah jempol. Jadi kemarin saya enggak bisa ikut latihan juga, enggak bisa nyeting karena saya harus kontrol ke dokter memastikan kalau boleh balap atau tidak. Ya, dokter bilang boleh balap asalkan tetap harus menggunakan gip karena tulang udah nyambung cuman belum 100%, masih 50% gitu. Terus kronologinya gimana sih? Pas event apa? Kemarin saya terjatuh di FP2 waktu di Asia Road Racing Championship di Sirkuit Sugo. Saya jatuh karena ada ceceran oli yang saya nggak lihat. Jadi saya sewaktu saya hard braking saya sliding dan kelempar. Terus yang jatuh duluan tangannya? Saya nggak tahu jatuh duluan apanya. Soalnya lagi top speed adalah kecepatan 200 ada. Karena itu dari atas ke bawah itu turunan. Itu di R berapa? Kan lagi di top speed 200-an. Ya. Di tikungan berapa itu? Itu di tikungan antara tikungan 9 atau 10-an lah. Itu di kelas apa, 250 ya? Iya. Terus waktu race pertamanya gimana? Soalnya aku nggak nonton itu. Kalau yang race pertama saya nggak ngelihat situasi. Saya terus nge-push terus, maju. Saya sudah di depan, tinggal jauh. Tapi saya nggak lihat situasi belakang. Jadi saya over speed dan terjatuh. Tapi itu waktu race 1 belum kerasa sakit? Waktu race 1 itu saya sudah, kondisi tangan sudah di gip. Ya. Dan race 2 juga saya balap itu kondisi tangan juga udah di gip. Dan saya juga di pertengahan lap itu sebenarnya saya sudah mau masuk pedok karena saya nggak kuat. Cuman saya melihat di time saya itu semakin turun lap by lapnya, jadi saya terus nge-push terus. Kalau yang race 2 nya tetap gas? Tetap gas. Tetap gas walaupun masih ada sakit-sakitnya ya? Ya, itu masih sakit banget. Itu yang race 2 dikasih obat apa nggak kayak pembalap MotoGP itu? Kalau waktu kemarin cuma dikasih painkiller aja kayak obat anti nyeri gitu. Obat anti nyeri? Iya. Itu pertanyaan kira-kira pas race doang apa beberapa jam? Nggak tahu sih itu bertahannya berapa jam. Tapi termasuk penampilannya luar biasa. Di iya. Bawah cedera tangan masih bisa podium. Dua. Kedua. Iya. Ya, saya akan mencoba mampu saya. Ya kalau misalkan sakit ya mungkin saya akan mengamankan poin aja asalkan dapat poin. Tapi kalau misalkan nggak sakit pun saya tetap main safety karena kondisi saya juga masih dalam keadaan gips, takutnya kenapa-kenapa. Ya jadi saya safety aja. Kalau dari tim gimana? Kalau dari tim ya jaga poin sih yang penting. Mungkin ya yang penting main safety lah. Main safety. Ya. Poinnya nomor 2 sekarang apa masih di? Saya poinnya nomor 4 karena kemarin kan di seri 1 saya enggak main. Jadi saya kemarin di seri 2 baru main. Iya. Dan baru naik ke keempat. Doa untuk para fans dan keluarga Momo. Ya, tetap dukung saya dan doakan saya untuk seri kali ini. Dan semoga saya mendapatkan hasil yang baik dan selamat. Yang terakhir ini pengen lihat tangannya ini. Iya. Ini beri tangannya ini ya. Tangan kiri. Berarti yang citra yang ini ya. Iya. Ini yang retak ya. Iya, bagian. Mau bagian sini yang retak. Ini kira-kira panjang enggak? Lumayan. Lumayan panjang. Iya. Berarti ini udah dioperasi apa belum? Enggak dioperasi, sebenarnya mau dioperasi cuman kemarin di rongsen lagi tangannya udah nyambung. Oh, cuman nyambung. Cuman belum 100%, jadi dokternya takut buat operasi karena takut tangannya malah rusak nanti. Oh iya, ini sebenarnya sangat itu banget ya, masih nyeri banget buat ngopling-nglingnya ya. Iya, buat megang motor masih lumayan asli. Ya wis, pokoknya semoga sehat selalu, cepat amin. Sembuh, amin. Meraih
keinginannya Mas Aldi. Amin, amin.